tim akan beritahukan hak-hak dari terdakwa maupun penuntut umum terhadap putusan ini. Apabila putusan ini dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik terdakwa maupun penuntut umum, maka bisa langsung menyatakan menerima. Namun demikian, apabila dirasakan putusan berikut ini belum memenuhi rasa keadilan, dapat mengajukan upaya hukum banding. Namun demikian, apabila baik dari terdakwa maupun umum membutuhkan waktu untuk berpikir apakah akan menerima putusan atau menolak putusan, maka waktu 7 hari untuk berpikir. Jika 7 hari tidak menyatakan sikap, maka dianggap menerima putusan ini. Demikian perkara yang diputuskan dalam majelis hakim telah selesai dilaksanakan, dan demikian sidang dinyatakan selesai dan hakim dibacakan tadi, saya berkomunikasi dengan keluarga korban, malah keluarga korban menangis. Saya juga ikut gemetar, ikut merasakan kesedihan mereka. Saya sebagai kuasa hukumnya juga sangat merasakan kesedihan dan kekesalan atau tidak menerimanya putusan hakim tadi. Karena dia bilang dia masih enak bisa bernapas walaupun di penjara, sementara kami sesak, merasa sesak napas di lingkungan, dan itu menjadi catatan sejarah dalam keluarganya. Itu bahwa keluarganya sudah menjadi catatan sejarah hitam, walaupun itu masyarakat sekitarnya menerima yang ada di sekitar itu, tapi paling tidak masyarakat yang di sana mengetahui kalau anak itu sudah diperkosa. Berarti tidak menerima dengan putusan tersebut? Tidak menerima dengan putusan tersebut. Dan saya memohon, kami memohon kepada jaksa untuk banding. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.